Hai semua, hari ni saya nak make up menggunakan produk Iman Kids Cosmetic. So, kita orang ada ni. Ni, kita punya produk. Okay, so, mula-mula kita kena pakai. Blush. Blush ni jangan merah sangat sebab dia terlalu merah warna dia. Tutup sikit. Okay. Buat je dekat tepi-tepi ni. Warna merah. Lepas ni kita rialkan dengan bedak. Okay. So, kita buat macam bedak. Lepas kita buat macam tu je lah. Okay, dah okay dah. Okay. Lepas kita akan guna ni. Yang eyeshadow dia ada eye plop macam tu. Dia ada warna purple, pink and gold. So, kita buka ni. Ni. Semua ada dalam ni. Dia kiki. So, ni dia punya tu. Produk. Oh, macam tu. Ni. Produk. So, yang ni untuk eyeshadow. So, yang ni untuk apa nama tu, tak tahu lah apa dia tu. Untuk blush boleh, untuk blend. Untuk shading. So, yang ni untuk tu. Apa nama tu? Foundation. Untuk foundation. So, kita ambil yang ni. Yang ni dia senang. So, kalau yang ni tak keluar, ambil yang ni. Sebab yang ni lagi terang daripada yang ni. So, tukar. Kemudian kita akan ambil warna pink. Sikit je. Okay. So, pink ni dia tak terlalu terang sangat. Dia macam pelet-pelet je. Sebelah ni kalau merah sangat, kita akan samakan dengan sebelah tu lagi. Okay. Okay, kita akan warna gold. Gold ni penting kalau korang nak pergi cantik lagi. Dapat dekat aku je lah macam tu. Okay, nampak? Okay, dah sama. So, kita akan pakai sikit. Kita akan pakai dah akhir sekali lipstick. Lipstick. Korang rasa korang nak pakai mana? Tak tak, saya nak pakai yang ni. So, yang ni dia cantik. Dia warna macam gold-gold. Ni dia warna merah, dia warna pink. So, dia berlainan ni. Kita pakai warna merah. So, ataupun warna pink. Saya suka warna pink. Cermin. So, kita akan pakai warna merah. Warna merah tu lah. Merah tu. Merah ni. Yang good ni. So. Kita rata dengan dia punya lip sendiri. Dia punya lip tu sendiri. Dia punya lip tu. Cinta.